Bapak sekalian yang saya hormati, tidak banyak yang harus saya sampaikan. Cuma saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Kementerian Agama yang telah bersama-sama dan membimbing kami selama 1,5 tahun ini, dan tidak banyak Bapak yang kami kerjakan, dan mungkin ya, tidak banyak Bapak yang saya kerjakan, cuma menjadikan mungkin pandangan Pak Nuri, Bapak Ibu Guru, serta karyawan keluarga besar dan satu kalangan yang adem ayem teman-teman. Itu yang saya lihat dan sebagainya. Yang selanjutnya, subhanallah, terasa berat sekali untuk meninggalkan Bapak-Bapak Ibu cantik-cantik dan dengan luar biasa ini. Tentunya ada teman-teman kita yang di sana pasti ada yang tidak menginginkan kemajuan. Seberapapun pikirkan akhirat untuk keluarga besar man, seberapapun pikiran akhirat untuk man, sehingga semua ini akan bersama-sama masuk surga Jannatul Na'im oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kita sampaikan. Jadi juga kami perlu sampaikan kepada Bapak-Ibu sekalian, kami berharap siapapun pimpinan kita, kami berharap kalau demi kebaikan Madrasah Aliyah Negeri 1 Karanganyar, kami berharap bisa disupport sebaik-baik. Pagi menjelang mentari bersinar, membawa harapan dan cita-cita. Walau terpisah oleh jarak dan waktu, persahabatan kita tidak akan pudar selamanya, Pak. Jadi pengabdian terbaik Pak. Kami berdoa untuk Bapak sekeluarga sehat walafiat selalu, dan juga Ibu dan sekeluarga membina keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Tetap kita jalin Pak persaudaraan. 1,5 tahun waktu yang singkat, tapi sudah memberikan yang terbaik. Alhamdulillah, silaturahmi tetap dijaga dengan mengawali Masjid Al Baru. Berarti sampai mampu Pak, dengan monggo seminggu sekali atau rasa longgare ini. Panitia kasih panjenengan, sehingga sepanjang sampun purna. Cuma bersama-sama mulai ya kita ini. Siap untuk berhidup.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi semuanya saling berpantun, pancing. Pagi semangat menjemput mentari. Merasa bangga bisa meneruskan perjuangan Pak Nuri. Tak akan mampu kami mengejar mimpi tanpa dukungan dari saudara-saudari. Nanti di kami sudah mulai jurnal kelas digital, presensi digital, kemudian laporan BK secara digital, partisipasi masyarakat juga secara digital. Tapi kalau saat ini masih dalam tulis, tapi kalau besok ya, segala bentuk partisipasi masyarakat itu sudah bisa diakses melalui ShopeePay, Tokopedia, bahkan ke alamat rumah kita bisa melakukan layanan pembayaran. Jadi dalam satu bulan ini kami akan sempurnakan layanan-layanan ini sifatnya digitalisasi layanan masyarakat. Harapannya apa? Bahwa ke depan memang kehidupan digital ini mutlak. Dan dengan digital ini, segala informasi yang diharapkan dari masyarakat, dari pengunjung itu bisa diakses dari rumah tanpa perlu surat keterangan. Dan di dalam digitalisasi ini terekam dengan jelas. Anak ini kalau sampai terjadi sesuatu hal, repotnya apa? Supaya anak ini dikeluarkan, anak ini masih ada masalah apa yang ada di rasa. Sehingga kita punya rekam yang pasti, rekam jejak yang jelas terkait dengan pola layanan kami di madrasa, sehingga evaluasi yang harus kita lakukan di madrasa itu akan segera dieksekusi. Wal muslimin wal muslimat al ahya ibn wal amwat ya qadi al hajat innaka sami qarib mujib dawat allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa satwin bi rahmatika ya arhamar rahimin allahumma inna nas'aluka husnal khatimah warzuqna taubatan nasuha Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika ya musaddifal qulub tsabbit qulubana ala ta'atika Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa ibadatik Rabbana fil lana dhunubana wa li walidayna warhamhum kama rabbayana shighara Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyin lana min amrina rasyada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun Wassalamualaikum alhamdulillah. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wa la haula wala quwata illa billah. Terima kasih kepada sedulur-sedulur GTK, guru karyawan keluarga besar Man Satu Kanyar. Selama kami ditugasi untuk memimpin Man Satu Kanyar
tahun 2023 sampai sekarang. Pada saatnya kami harus purna tugas, karena kaitannya dengan SK tugas, kami sudah harus selesai. Ada beberapa hal yang mengembirakan buat Pak Nuri dan keluarga. Kami di awal diterima dengan sangat bagus dan enjoy dan lain sebagainya. Kerjasama yang luar biasa selama 1,5 tahun ini. Dan itu prestasi-prestasi tidak serta-merta dari kepala madrasah, melainkan teamwork dari Bapak Ibu Guru, para pimpinan yang sudah mendampingi kami. Karena itu saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya guna kemajuan daripada MAN 1 Karanganyar ini. Oleh karena itu, saya berharap pada semuanya, GTK, siswa, siswi, dan lain sebagainya, santriwan-santriwati yang sudah baik, mari kita tingkatkan. Yang kurang, insya Allah, nanti oleh PLT maupun kepala yang lainnya yang akan menduduki di sini, insya Allah akan membenahi MAN 1 Karanganyar. Oleh karena itu, pesan Pak Nuri, jangan lelah untuk berbuat baik. Insya Allah, semua itu akan menjadi ladang amal usaha. Sehingga cita-cita Bapak sekalian dan semua yang kompeten di MAN 1 Karanganyar menjadi amal jariah yang nanti akan menyertai panjenengan semuanya, menjadi berat timbangan. Harapan kami Bapak Ibu sekalian sehat walafiat, barokah umur, dilapangkan rezekinya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat TV Madrasah, di sini saya bersama dengan Bapak Ahmad Syaifuddin Zuhri. Mohon izin Bapak bertanya, apa pesan Bapak kepada kami selaku siswa-siswi Madrasah Aliyah Negeri 1 Karanganyar selama masa kepemimpinan Bapak nanti? Ya, terima kasih Mas Abi untuk kesempatannya. Anak-anakku semua, kami memprogramkan dalam waktu dekat ini adalah penguatan mental dan karakter bagi siswa. Tentunya penguatan ini melalui pendalaman dan pendalaman kajian agama, penguatan adab akhlak siswa, sehingga harapannya ke depan penguatan adab dan akhlak ini akan menuntun siswa-siswi MAN 1 Karanganyar untuk berjalan di jalan yang lurus, jalan benar, sehingga mendapatkan berkah Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih Bapak atas pesan dan kesannya. Sama-sama. Demikian dari TV Madrasah melaporkan. Acara demi acara sudah terlewati. Sepertilah kehidupan, setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Semoga Bapak Nuri dan keluarga selalu sehat selalu, dan apa yang telah ditinggalkannya akan menjadi kenangan bagi kita semua. Kami dari tim jurnalistik pamit undur diri.